apa dia tak ingat bagaimana kifarat ke atas mereka yang melaku persetubuhan dalam bulan Ramadan di waktu siang hari dengan sengaja. Oh, kifarat dia. Kifarat dia merdeka saya. Oh, kena merdeka saya. Jika kuasa pahala ni tak kuasa ke saya tak ada. Ha, tak kuasa tu kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut tak boleh selang sehari. Katakanlah puasa pergi sampai 50 ni hari, 7 hari ke. Nah, nak cukup 2 bulan dah. Nyegi batal sehari, kena start biar ke 1 semula. Oh, berat menan ni. Padah tak reti dengar sangat tu. Itu dia. Tak reti dengar sangat tu. Itulah yang panggil orang-orang baru menikah nak jadi sangat. Tak reti hukum kata tak menikah dekat anak poso dan mata payah makan sahur. Itu pak selera ni. Ya. Tak itu ke? Nyem sahur pada tengah hari selera habis. Tak itu ke? Ya. Maka hukum nak bayar kifarat nak haram lagi. Kena kifarat merdeka sahaya. Tak kuasa kena apa ni puasa 2 bulan turut-turut. Tak kuasa juga itu kena apa? Kena sedekah makan ni 10 orang miskin. Tengok sikit dah. Tapi dengan syarat tak kuasa dulu baru turun sini. Supaya kena tertik gitu. Sebab ia berlaku zaman Rasulullah SAW sendiri berlaku. Lepas tu seorang sahabat gilah. Ya Rasulullah, saya usak ke apa? Saya melakukan persetubuhan dengan isteri saya di waktu siang. Rasulullah kata kalau gitu, mung kuasa ke tak merdeka saya? Ya Rasulullah, saya tak kuasa nak merdeka saya. Ya orang susah. Tak apa. Kalau gitu mung nak puasa 2 bulan turut-turut. Ya Rasulullah, tak puasa 2 bulan, nak puasa 2 bulan hon ni pun kan tak lekat dah 2 bulan tu. Manonyo. Nampak juga dia. Apa Rasulullah kata gini, mung kena bersedekah makan ni kepada miskin ni 10 orang. Ya Rasulullah, saya tak ada barang nak sedekah, moga dia orang apa-apa, orang susah. Habis 2-3 tangga tak ada sahabat. Rasulullah pun duduk dia. Rasulullah kata mung duduk dia ada situ. Dia masuklah rumah dia. Dia masuk dalam rumah dia saat ni ada orang hadiah ke dia nya gandum. Terus tengahnya tamar makanlah ala kuliah makanlah. Dia pembiklah makanan tu. Waktu baik mari Rasulullah kata, "Ha, baik ni, gi sedekah." Rasulullah kifarat ke dia lah, tolong syafaat ke dia, dah nak sedekah tak ada, dia lekat lagi kifarat ni. Tak puasa ni tak, dia tak puasa sahabat dia panggil lekat pada zimmah. Supaya lekat hotel kuasa bila nak bayar? Pasal terlucut dah. Maknanya gitu. Ambil ni, dia sedekah. Dia pun nak sedekah ke siapa ya Rasulullah? Dia tanya. Sedekah kepada fakir-fakir miskin lah. Ya Rasulullah, tak ada dah antara 2 bukit di Nebai Madinah ni. Ha, nak paling payah pada umur. Nak dia pula dah. Rasulullah senyum sampai nampak tari. Nakal dia tu. Dia nak nakal maknanya. Rasulullah senyum lagi lah, ambil lagi lah. Klik selalu jadi labur ke dia. Maka boleh ke dia apa? Tu orang panggil syafaat daripada Rasulullah dah. Tu kis daripada situlah ulama ambil hukum mari. Ini dia kifarat orang berlaku setubuhan dalam bulan Ramadan. Harah tu harah. Baik, soal sikit lagi, atas siapa kau kena kifarat tu? Jawab, atas lelaki saja. Atas perempuan dah. Itu masalahnya. Habis. Itulah antara soalan. Cukup dulu deh, kita main kitab yang kedua. Kitab yang kedua kita sambung mawar.